Oke, sekarang gini Indra, kita nggak usah bahas masalah harga itu baju. Cuman pantas apa kagak sih ke sawah kayak begitu rame? Tunggu deh, gini deh. Lah itu kan gini, gini. Di pikiran kita bahwa petani itu kan orang pinggiran. Ya. Sebenarnya banyak beberapa tempat petani itu yang jadi pengusaha. Banyak petani sukses. Petani sukses. Ya. Jadi kita harus menampilkan satu harapan kepada mereka bahwa merubah stigma ya. Merubah stigma bahwa yang ada tidak, ya? Tidak seharusnya pengusaha yang bisa berpakaian Nih mereka berdua ini juga juara banget karena mengangkat UMKM ternyata. Ya, ini padinya beda ya? Padinya itu beda. Potong ya sayangnya. Potong ini sejenis dengan gandum. Ya. Tapi proteinnya itu lebih tinggi dari gandum. Betul. Jadi kalau beli padi atau beras sama mereka, udah sekalian lauknya. Ini di mana ini? Di mana? Ini di Pulau Buru. Oh, ini di Pulau Buru. Di kampung di Pulau Buru. Makanya sekarang kamu jadi warga Ambon nih. Iya, insyaallah. Tapi gua lihat rumahnya mewah. Juara rumahnya. Rumahnya samping laut. Langsung keren punya gunung. Eh, itu kan. Tunggu, itu bagus banget loh makanannya. Itu gluten free. Gluten free. Hamil yang diet. Iya. Itu gluten free. Dan satu lagi kalau adanya kita... Adanya di Pulau Buru? Adanya cuma di sana doang. Apa bang? Karbohidratnya tinggi, tapi ketika kita makan, dia tidak merombak karbohidrat menjadi gula. Jadi gula. Abang mohon maaf. Bisa di... Iya, abang mohon maaf kan yang ngajak ngobrol Melani. Kok ngeliatnya keselin terus? Gua bingung dari tadi pas gua ngomong sama abang baju gua jatuh mulu. Sorry ya bang. Sorry ya sob. Bella. Aku jadi berangkat ke pulau sama abang ya kan. Karena sekarang ini Bella. Stand by. Lu mau diajak jalan ke pulau? Iya dong. Sama gue ya? Iya dong. Pulau Nusa Kambangan. Aku bingung. Tapi kan suami kamu udah orang Selini Juli seseorang gitu kan udah cocok banget gitu. Tapi kamu lagi Selini lagi Juli tapi terus tapi kamu ini jadi parah berat. Iya. Lanjut. Aku bingung tuh gini kan. Iya, kenapa Lili? Suaminya tuh udah cucok. Ya pengusaha ke sawah aja pakai baju 1M gitu. Nah, kenapa lu masih bikin baju sih, Wak? Jadi gini. Kayak menghina banget mulutnya. Kenapa masih kerja? Gua aja gak boleh kerja, makanya sekarang kerja lagi kan. Oh, julit banget! Ini keluarnya kapan? Sekalinya keluar, gue jadi kayak begini. Jadi mohon maaf, mereka itu bertiga memang dibayarnya per keluar. Abi tolong jangan ngomong 200 ribu. Ada pengusaha kayaknya, aduh apa sih Abi? 1M di sawah.